Tak mengherankan lagi rasanya bila seorang bayi menunjukkan berbagai tingkah lucu dan menggemaskan yang membuat orang di sekitarnya terhibur. Tingkah lucu ini muncul dalam berbagai aktivitas yang dilakukan, seperti saat bayi sedang tertidur, makan, mandi, bermain, bahkan hingga mengganti popok dan pakaian. Saking gemasnya, terkadang beberapa orang tua bayi pun kerap kali mengabadikan berbagai momen lucu tersebut melalui rekaman video. Dan berikut 7 video lucu bayi ganti popok dan pakaian versi On The Spot. Video yang satu ini memang terbilang sangat lucu dan mengundang tawa. Bagaimana tidak, dalam video yang menampilkan momen seorang ayah yang sedang menggantikan popok bayinya ini terselip sebuah hal kocak. Terlihat jika sang ayah merasa jijik saat membuka popok bayinya. Sembari bercanda dan meledek sang bayi, ayah bayi laki-laki ini sempat menutup mata dan hidung serta membalikkan tubuh. Namun bukannya merasa kesal atau marah, sang bayi justru menampilkan ekspresi kocak. Ia tertawa girang melihat tingkah ayahnya. Video berikut ini akan menunjukkan bagaimana kehebatan seorang ibu dalam mengurus buah hatinya. Dalam video terlihat seorang ibu menjejerkan 4 bayinya di atas sebuah karpet berwarna pink. Dengan penuh ketelatenan, sang ibu mulai membuka satu persatu pakaian dan popok bayi. Lucunya, seorang bayi yang di posisi paling pinggir nampak tak bisa diam. Dengan polosnya, ia terus bergerak dan merangkak hingga sang ibu harus mengangkatnya untuk dipindahkan kembali ke atas karpet. Selain itu, kejadian lucu kembali nampak saat sang ibu memberikan popok kepada masing-masing bayi. Keempatnya nampak memainkan popoknya masing-masing seperti sedang mendapat mainan baru. Lucu ya? Lucu dan menggemaskan. Mungkin kedua kata tersebut akan terucap kala kita menyimak video berikut. Terlihat bagaimana seorang balita perempuan mencoba untuk menggantikan pakaian adik bayinya. Secara perlahan, balita cantik ini pun mulai membuka pakaian sang adik. Wajah polos sang adik serta ekspresi lucu balita tersebut menjadi hiburan tersendiri bagi yang melihat video ini. Rihanna, what are you doing? Siapa yang tidak terhibur melihat video berikut ini? Dalam video berdurasi sekitar 2 menit ini, terlihat bagaimana seorang ayah sedang bersusah payah mengganti pakaian bayi kembarnya yang sedang berada di atas tempat tidur. Saat pakaian seorang bayi mulai diganti, bayi lainnya justru bergerak ke sana kemari seakan tak bisa diam. Berulang kali sang ayah harus memindahkan posisi salah satu bayi yang nampak mengenakan popok itu karena ia nyaris terjatuh dari tempat tidur. Ayah kedua bayi tersebut terlihat kerepotan menghadapi keduanya. Ternyata seekor anjing tak hanya asyik untuk diajak bermain dan jalan-jalan saja loh. Karena melalui video berikut dapat terlihat bagaimana anjing mampu menolong bayi yang sedang ganti popok. Anjing yang nampaklah terlatih tersebut dengan semangat mengambilkan popok yang akan dikenakan oleh sang bayi. Setelah itu anjing pintar ini juga terlihat membuang popok kotor bayi ke tempat sampah. Sebagai hadiah berkat usaha kerasnya, anjing ini pun mendapat ciuman dari sang majikan. Keren ya?
bilang mengganti pakaian bayi adalah hal yang mudah? Jika Anda berpendapat demikian, silakan perhatikan video lucu berikut. Terlihat bagaimana seorang ayah menjejerkan 3 bayi kembar yang hanya mengenakan popok di atas tempat tidur. Setelahnya nampak pula seorang balita berambut ikal yang turut naik ke atas tempat tidur. Bukannya membantu sang ayah, balita tersebut justru mengganggu 3 adik kembarnya. Bahkan sembari loncat-loncat dan mondar-mandir di atas tempat tidur, sang ayah pun mulai terlihat kerepotan. Repotnya sang ayah pun semakin diperparah karena 3 bayi yang sedang diganti pakaiannya ini nampak tak bisa diam. Mereka terus bergerak dan merangkak hingga hampir terjatuh dari atas tempat tidur. Terakhir ini kembali memperlihatkan aksi lucu balita saat sedang menggantikan popok adik bayinya. Balita berambut pirang ini nampak menikmati perannya saat sedang membuka popok adik laki-lakinya. Dengan wajah polos, sang adik pun nampak pasrah melihat tingkah kakaknya itu. Lucunya, bukannya segera membuka dan memakaikan popok baru, sang kakak justru bergerak ke sana kemari seakan sedang asyik sendiri. Adiknya pun seakan dibiarkan berbaring dengan popok kotor yang masih menempel. Mengganti dan memasang popok pada bayi dan balita seringkali tidak semudah yang dibayangkan. Namun bagaimanapun, setiap orang tua pasti rela melakukan apa saja dan akan memberikan yang terbaik untuk sang buah hati. Salah satunya adalah dengan memberikan si kecil popok atau diapers yang berkualitas, nyaman dipakai, dan aman untuk kesehatan. Pokana Pants, popok yang selalu berinovasi dengan desain paling stylish dan memberikan yang terbaik dalam segi mutu kualitas. Popok yang menjawab semua kebutuhan bayi dan balita. Dan beberapa keunggulan yang tidak dimiliki oleh merek lain. Pokana Pants ini ada 2 tipe, Pants dan Super Boys and Girls. Untuk yang Boys and Girls ini adalah popok higienis pertama di dunia dengan kemasan tersendiri di tiap packnya. Karena dibungkus satu persatu lagi tiap popoknya sebelum dimasukkan ke dalam kemasan besar supaya higienis dari debu dan bakteri udara. Ya, Pokana Pants juga memiliki desain yang colorful dan menarik yang disesuaikan jenis kelamin buah hati Anda. Warna biru untuk bayi laki-laki yang senang berpetualang. Dan warna pink atau merah muda untuk bayi perempuan yang senang dengan kisah fairy tales atau negeri dongeng. Beri bayi Anda perlindungan sempurna dan dukung mereka berpetualang dan berimajinasi bersama Pokana Pants. Pokana Pants, S, soft, slim, stylish. Dan pemirsa, itulah 7 video lucu bayi ganti popok dan pakaian versi on the spot.